tadi saya lihat setelah sidang Arief sempat mendatangi Abang bersama dengan tim penasihat hukum. Ada sesuatu yang disampaikan? Belum ada hal yang semester yang detail yang disampaikan Arief Rahman, hanya mengucapkan terima kasih sudah mendampingi, itu aja. Selebihnya kita belum diskusi lebih detail berkaitan dengan putusan ini. Oke. Ini kan sangat jelas dari perbedaan antara tuntutan dengan vonisnya, ini lebih ringan daripada tuntutan. Artinya dari tim penasihat hukum sendiri merasa bahwa ini sudah cukup sesuai atau akan banding atau bagaimana nanti? Berkaitan dengan banding, ini kan menjadi haknya terdakwa ya. Jadi peran kami itu hanyalah defending daripada rights-nya terdakwa. Jadi defending his right gitu. Jadi semuanya sangat bergantung dengan apa terdakwa ya. Penilaian terdakwa apakah akan banding atau tidak itu menjadi haknya terdakwa. Nah, ini yang sedang juga perlu kami diskusikan gitu, bagaimana terkait dengan apa pertimbangan ya, rasio desidendi yang tadi disampaikan oleh majelis hakim, juga berkaitan dengan diktum putusannya. Itu yang perlu kami diskusikan lagi. Jadi karena ada beberapa hal kan, yang ini kan karena dakwaannya alternatif primer subsidiar gitu ya, atau dakwaan kombinasi kalau dalam teorinya disebutnya ini, maka primer dinyatakan tidak terbukti, di mana JPU menyatakan primer yang terbukti, lalu majelis hakim menganggap bahwa subsidiar yang terbukti gitu. Nah, ini yang perlu kita telaah lebih jauh, dan ini akan kami diskusikan dengan klien kami. Oke, ini kan tadi sudah diterangkan, Anda sudah singgung tadi di awal bahwa untuk primernya masalah Undang-Undang ITE menyebut bahwa ada tindakan yang membuat sistem elektronik ini tidak bekerja, ini tidak terbukti. Yang kemudian ditelaah lagi oleh hakim adalah masalah akses data atau sistem elektronik milik publik yang kemudian terpenuhi menurut majelis hakim. Menurut Anda itu sudah sesuai atau bagaimana sebetulnya? Ya, ini kan yang disampaikan ya, kalau tadi diperhatikan keterangannya majelis hakim nih, yang rusak, yang dirusak itu adalah sistem elektronik, di mana sistem elektronik itu adalah milik publik, dalam hal ini milik kompleks RW tadi ya. Kalau kita lihat juga dalam penjelasannya, majelis hakim menyatakan bahwa kopi data elektronik itu sebagai kopian itu juga sama dengan isi yang ada dalam DVR, bahwa itu juga dianggap sama sebagai. Nah, tetapi kan kalau kita lihat juga di dalam hard disk juga itu sebenarnya ada gitu ya, kopian itu juga yang terdapat. Nah, ini yang padahal di dalam apa laptop tadi itu juga itu kan kopiannya ada di sana, tapi itu sudah tidak ada di sana gitu. Jadi ini yang kita perlu diskusi lebih panjang sih berkaitan dengan sistem elektronik yang dimaksud gitu oleh majelis hakim. Tapi kemudian untuk bagian primer yang membuat sistem elektronik ini jadi tidak bekerja, itu kan sudah tidak bisa terpenuhi lah ibaratnya dari majelis hakim, dan Anda sepakat soal itu ya? Ya, memang tadi kan dijelaskan ya bahwa ini laptop itu bukan bagian daripada sistem elektronik yang maksudnya dengan CCTV tadi gitu ya. Memang dia bukan bagian dari situ gitu, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa ini, karena sub unsur itu tidak terpenuhi, maka dianggapnya juga unsur menjadi tidak terpenuhi, sehingga dakwaan menjadi tidak terbukti. Saya sih sudah tepat itu, penilaian itu ya, pertimbangan itu dilakukan. Ini kan juga orang tua tadi datang, perwakilan dari pihak keluarga dari Arief Rahman Arifin ini datang. Sebelum proses sidang vonis tadi, kalau mau dibandingkan dengan hasil vonis ya 10 bulan yang disampaikan majelis hakim tadi, itu sebetulnya dari pihak keluarga sudah terpenuhi, sudah sesuai harapan atau masih ada mengganjal sebetulnya? Masih bisa bebas gitu, keinginan itu ada atau tidak? Kalau tadi kan apa yang disampaikan oleh ayahandanya gitu ya, bahwa apa yang dilakukan ya apapun itu terjadinya beliau tetap bersyukur gitu. Dalam arti kan apa, ungkapan syukur itu kan yang beliau menurut agama beliau dan lain sebagainya tadi itu. Meskipun juga kami belum diskusi lebih detail mengenai ini juga, karena memang ini kan perlu dibicarakan antar keluarga, juga terdakwa, juga kami dari tim kuasa hukum berkaitan. Kami semuanya waktu 7 hari dari sekarang, jadi kita manfaatkanlah waktu pikir-pikir ini selama 7 hari gitu ya. Jaksa pun juga melakukan hal yang sama gitu. Oke, pikir-pikir, tapi dengan harapan tetap dengan keinginan agar Arief ini bebas dari jerat tuntutan atau bagaimana? Kalau itu kan masalah pertimbangan ya, pertimbangan itu juga nanti juga bagaimana terdakwa terima atau saudara akan tetap mengajukan banding itu. Kami pada prinsipnya kuasa hukum hanya mendukung saja bagaimana defending his right gitu. Jadi bahwa hak-hak daripada terdakwa yang kita akan bantu, itu aja sih. Oke. Kalau saya. Di sisi lainnya juga nih Bang Junet, masalah statusnya di institusi Polri juga menarik untuk dicermati.
dengan vonis 10 bulan, ada harapan tadi kita dengar juga dari pihak keluarga bahwa Arief Rahman Arifin bisa kembali lagi ke institusi Polri, berdinas di sana. Ada upaya tertentu tidak yang bakal juga diajukan atau dilakukan oleh Arief Rahman Arifin sendiri untuk bisa kembali lagi ke institusi Polri? Sempat diceritakan tidak soal itu? Kami belum bahas soal yang ini, tapi tadi kan harapan orang tua, ayahandanya sebagai pensiunan Polri juga menginginkan bagaimana anaknya tetap bertugas, gitu, tetap dapat mengabdikan dirinya pada negara melalui institusi Polri. Itu ada harapan orang tua. Dan dalam proses daripada proses etik juga masih dalam proses banding, masih dalam pemeriksaan. Nah, mudah-mudahan ini juga jadi pertimbangan nanti dalam proses banding, sehingga ini yang akan diambil keputusannya bahwa harapan daripada orang tua tadi, ayahanda, itu dapat terpenuhi gitu.